Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tips untuk mempercepat pertumbuhan bulu pada ayam aduan atau ayam bangkok. Nah, ini tepatnya sengaja saya cabut pada tanggal 3 Juli dan saat ini sudah tanggal 11 ya. 11 Juli dan ini pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dan sekarang sudah seperti ini, coba kamera dekatkan. Sini, liatin sini. Nah, ini teman-teman. Ini sangat cepat banget karena ini saya rawat dengan baik dan benar. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan bulu pada ayam ini harus diberikan nutrisi yang bagus dan itu adalah hal utama agar ayam tetap fit dan tetap bisa menumbuhkan bulu-bulunya. Selain pakan yang bagus, kandangnya harus support. Jadi kandangnya ini kandang yang sedikit tertutup atau kandang yang lebih gelap daripada kandang biasanya. Nanti saya tunjukkan kandangnya. Oke, ini sekarang ayamnya saya kembalikan dulu ya, karena ini ayamnya kalau dipegang-pegang ini takut, karena ini bulu-bulu seperti ini sakit teman-teman. Jadi saya masukkan dulu ke kandang, lalu teman-teman saya lihatkan kandangnya untuk kesehariannya, untuk sehari-seharinya. Oke, saya masukkan dulu ya. Nah, ini seperti ini kandangnya teman-teman. Jadi kandangnya ini memang kandang khusus untuk saya untuk merawat ayam yang ganti bulu atau ayam mabung. Jadi kandangnya harus seperti ini. Kandangnya ini tertutup rapat. Sampingnya ini semuanya tertutup oleh bahan untuk cetak banner itu ya. Semuanya tertutup kecuali depannya aja. Nah, ini saya bukakan seperti ini. Ini kandangnya memang gelap teman-teman. Jadi memang tidak terkena cahaya sama sekali dan jarak antar bambunya ini rapat seperti ini. Rapat banget. Ini rapat ya. Nah, seperti ini rapat. Biar ayamnya itu tidak kena cahaya matahari dan kalau malam itu tidak dingin. Jadi ayam ditaruh kandang seperti ini pasti akan cepat untuk pertumbuhan bulunya. Oke, kita kembali ke sana. Oke, yang pertama tadi adalah kandang. Jadi penentuan kandang yang benar ini juga memengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan pada bulu ayam. Oke, yang kedua itu adalah pakan. Pakan ini sangat penting teman-teman karena pakan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh ayam ini agar cepat tumbuh bulunya. Jadi kalau ada yang bilang bulu ayam ini cepat tumbuh jika terkena air, itu bagi saya salah total karena untuk mempercepat pertumbuhan bulu ayam ini dia butuh nutrisi yang sangat bagus. Jadi kalau hanya dikasih air bulunya tidak mungkin dia bisa tumbuh dengan cepat, kecuali ada benarnya juga itu posisi bulu yang masih mabung seperti ini kalau terkena air dia akan kelupas. Jadi pembungkus bulunya ini terkelupas, jadi menurut mereka itu mempercepat pertumbuhan bulunya, sedangkan itu salah total. Air hanya untuk membantu pengelupasan bungkus bulunya. Oke, ini lanjut ke pakan ya. Pakannya seperti ini. Ini pakannya adalah perpaduan antara bekatul halus jagung bekatul halus 1 kilo, jagung 1 kilo dan for ayam BR11 atau ayam untuk pedaging 1 kilo. Jadi perbandingannya 1:1:1. Dan masih perlu tambahan juga teman-teman. Kalau saya langsung kasih jagung seperti ini. Ini jagungnya masih fresh. Jagung hasil petik sendiri dari kebun, oke. Kita kasih secukupnya. Ini pakan untuk sore ya. Nanti akan saya jelaskan pakan ayam ini untuk pagi harinya. Oke, seperti ini. Kita taruh sini dulu ya. Selanjutnya kita kasih air dulu. Kasih air secukupnya, jangan terlalu basah. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya akan saya jelaskan ini adalah vitamin
atau suplemen biar ayamnya ini memang benar-benar cepat dalam pertumbuhan bulunya. Yang pertama adalah ini namanya minyak ikan. Ini kalau beli murah banget, 10.000 bisa dapat 100 butir. Kita ambil 2 butir aja. Nah, ini untuk sore hari aja ya. Untuk paginya nggak perlu. Oke, taruh sini. Nah, ini 2 butir minyak ikan. Selanjutnya dikasih vitamin, yaitu Vitaplex. Vitaplex ini harganya sekitar Rp7.000. Ini vitamin ya. Nah, ini perharinya hanya membutuhkan 1 butir aja. Oke, seperti ini 1 butir. Kita taruh. Selanjutnya yang terakhir yaitu kalsium laktat. Kalsium laktat ini sangat bagus untuk, sebenarnya sangat bagus untuk tulang. Jadi dia juga sangat bagus juga untuk akar-akar bulu ayam. Jadi jika dikasih ini, insya Allah ayam ini akan cepat tumbuh bulunya. Oke, ini saya ambil 2 butir. Ini juga murah harganya ya. Ini sekitar 11.000. Dapat berapa butir ya? Dapat 100 butir. Ini. Oke, ini 2 butir. Saya taruh sini. Oke. Jadi, yang pertama adalah 2 butir minyak ikan, 1 butir Vitaplex, dan 2 butir kalsium laktat. Kesemuanya ini adalah vitamin atau suplemen makanan untuk ternak. Oke, langsung kita kasih. Saya kalau ngasih ayam ini langsung seperti ini, teman-teman. Saya masukkan ke sini. Sepertinya ini airnya kurang ya. Saya kasih dulu. Oke, saya campur seperti ini. Nanti dia makan sendiri karena dia pinter, sudah terbiasa untuk memakan vitamin-vitaminnya. Nah, oke teman-teman, ini sepertinya minyak ikannya belum dimakan. Saya taruh atas dulu biar dimakan. Oke, udah dimakan semuanya. Karena ayam ini memang sudah terbiasa, saya campur vitamin-vitaminnya pada makanannya. Nah, jika teman-teman ayamnya tidak terbiasa seperti ini, bisa dipegang lalu dibuka paruhnya dan dilolohkan manual. Tapi berhubung ayam ini tidak perlu seperti itu, jadi saya campur di makanannya. Oke, ini adalah penjelasan tentang menu makan pada sore hari. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan untuk makanan pagi harinya. Pagi hari ayam ini saya kasih makan hanya 1 kotak tahu. Jadi teman-teman bisa menirunya di rumah. Tiap pagi hari itu ayam ini dikasih makan tahu 1 kotak aja, jangan banyak-banyak. Dan kalau sore hari seperti ini tadi yang saya jelaskan, ada makanan dan juga vitamin atau suplemen pembantu. Mungkin cukup itu aja yang saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan ayam teman-teman yang sedang mabung bisa cepat segera tumbuh kembali. Baik, sekian dan terima kasih.